aku bilang jamu pegal-pegal. Orang-orang rare namu to aku arek dodolan iki. Hai saya, assalamualaikum. Wiswa, jauh lagi lah pulang sampai sana ke rumah aku kalau cuci tangan. Kata Wak Tati aja bu, udah bisa sekolah loh, Mak. Wih, cantik-cantik kali lah bunga aku ini ya. Kalau dijual kurasa banyak kali uangnya ini. Ada janda bolong, janda perawan. Banyak kali lah. Tapi kayaknya mau hujan loh. Hujan-hujan aja belakangan ini. Jangan hujan apa. Nggak kering-kering lah kainku ini nanti. Untunglah pakaian aku udah kering ini. Udah beberapa hari asik hujan aja. Kasihan kena banjir. Kamu. Kau Nyais, kupikirnya gak ada orang di rumahmu, sepi kali ku dengar. Di rumah aja nya kak, aku satu harian gak kemana-mana. Kok tumben kau di rumah aja? Alah kak, bosan aku tiap hari keliling aja. Kok bosan pula? Kan biasanya memang kegiatan kau kayak gitu loh Isaya. Aku tuh bosan kali loh kak, tiap hari asik gini-gini aja kerjaan aku. Aku tuh pengen ada sesuatu yang beda, kayak ada bumbu-bumbu gitu loh kak. Makin aneh kurasa kau ya, bumbu apa yang kau maksud? Merica, cabai, bawang, ada-ada aja kau ketolong. Kok malah bumbu dapur pula yang kau bahas? Bukan bumbu itu loh kak, maksud aku tuh bumbu-bumbu yang bisa mengisi hari-hariku, mengisi hatiku. Kau pasti tahu lah. Udah pengen kali kau berjantan Isaya. Bangun loh Isaya, gak usah pala kau menghayal yang aneh-aneh. Udah kayak gini aja kau syukur Isaya bisa kau cari untuk perut kau sendiri. Iya nanti kalau kau dapat laki-laki, dia bisa nyari untuk dia sendiri sama untuk kau. Kalau kau juga yang nyari kayak mana? Itulah kak, makanya aku tuh cari yang bagus. Aku kemarin dapat kenalan cowok. Cuma kemana-mana aku yang bayarin dia makan, bayarin dia ongkosnya, minyaknya. Lama-lama tekor juga. Walah, kayak gitu lagi masih kau harapkan kau berjantan Isaya. Masih dia mendekatin kau aja udah habis kau diporotinya. Sedangkan kau aja mencari untuk kau aja kayak mana. Kau tengok lah ngutip kesana sini. Lagian aku udah lewat lah kayak gitu-gitu Is. Dulu ada laki-laki deketin aku, tumpur aku. Dua rantai tanahku ku jual untuk dia tahu kau. Kok lebih parah kau kak daripada aku? Itulah Is, bodohnya aku. Kau tahu dulu kalau dia ada apa-apa dibilangnya sayang, kok minta apa? Sayang, aku mau inilah ini itu. Tahu kau dia mintanya sama aku pas susah. Ada uangnya berkelayapan sama kawannya disko-disko orang itu. Apa enggak emosi ya, Wak? Sampai dua rantai loh aku habis tanah sama dia. Alasannya nanti ku ganti keluar uangku, sayang. Enggak ada. Itulah kak, makanya aku punya pasangan pun kayak gitu serba salah. Gak punya pasangan pun lebih parah lagi keadaan aku kayak gini. Makanya aku bingung nengok keadaan aku yang sekarang. Udah lah Isaya, gak usah pala kau berpikir jantan. Gak usah kau pikir, yang penting udah kita bisa hidup, makan, gaya hidup kita bisa kita penuhi sendiri, udah cukup. Tapi kan kak, aku kan juga kepengen loh. Alah, kalau masalah itu masih bisa nyokok pakai tanganmu Is. Maksud kau? Ya ngapain kau harapkan orang ngerjain-ngerjain rumah kau, padahal tangan kau masih bisa kau kerjain sendiri, kan bisa kau pakai tangan. Bukan itu loh maksud aku. Jadi? Masa kau nggak ngerti lah. Ya aku mana tahu orang kau bilangnya tanggung-tanggung kayak gitu. Itulah karena kau udah kelamaan kau kan, jadi kau nggak ngerasain. Taunya aku maksud kau itu apa Isaya, tapi nggak mungkin ku bilang kan frontal kali. Banyak anak-anak nanti yang nengok kita di sini. Telingatnya kau udah masak? Udah masak, aku udah siap pun nyambel ikan sama numis kangkung. Kau udah siap masak rupanya? Udah, ayolah kita makan sama Is. Panas sekali bedak hari ini luntur. Hop, mama Facebook lagi kumpul. Yaudah ayolah kak, tapi makan di sini kita ya. Iya. Loh! Kok bubar pula kalian? Aku baru datang loh ini. Loh, memang kami mau bubar loh, Bor. Kau mau ngapain rupanya, Wak? Gawat ini kalau si Bordir tahu kami mau makan. Abislah makananku ini kalau si Bordir datang, udah Wak masak makanan dikit. Nggak usah kalian diam-diam, kami makan enak kan? Tahu aku. Loh, kok tahu dia? Mana ada lah kami mau makan-makan, Wak? Alah, tadi kau memang dalam hati itu apa? Udahlah Bordir, pergilah kau sana-sana, kami mau bubar ini. Nggak mau aku, pokoknya aku mau di sini mau makan, duduk. Kau mau makan enak kok kan, udah duduk aja, duduk. Kau memang kayak anak setan kau ya, Bor. Oh iya, si Bordir kan bisa tahu suara orang dalam hati. Is! Ini kan nyau. Ngomong apa nih dia, Is? Nyau.
Ngomong apa nih sebenarnya orang ini? Kayak ngomong sama nyamuk. Kok takut gue? Kemana nya si Kestel ini? Kestel! Kok entah kelayapan aja aku kok nengok si Kestel ini ya? Jangan cuma dia aja yang bisa kelayapan. Aku pun bisa aku kelayapan. Kok pancing-pancingnya pula aku. Aku kelayapan lah, bagus gak usah tidur siang aku. Kayak mana ini? Nah Borna, ini kau makan dulu kerupuk, situ kau duduk, aku tempat Isaya bentar ya. Minumnya mana? Udah nanti, kau ambil sendiri nanti, udah duduk. Duduk sana, tempat Isaya dulu. Kok alih, dorong-dorong aja. Banyak juga sih momok goreng kerupuk ini ya. Is, Isaya. Iya bentar. Buka. Gimana itu kak? Iya kan Is, kayak mana itu si Bordir di sini pula? Itu lagi ku tenangkan dia pakai kerupuk. Aku pun juga bingung kak, kenapa lah nggak kau suruh pulang dia? Udah aku suruhnya dia tadi pulang, tapi tiba-tiba masuk dia ke dapur. Kayak mana lagi mau dibuat? Jadi kayak mana kak si Bordir? Pasti dia udah tahu kan kau udah masak. Ya kayak mana mau dibuat Is? Nggak mungkin gara-gara si Bordir kita pun nggak makan. Udahlah kita makan aja lah. Eh kamu, aku ceritain apa? Apa itu? Apa sih kau Rita ngagetin orang aja? Entah itu. Apa sih itu kok berisik kali dulu? Ada apa sih kok berisik kali kalian? Apa kak? Kak Isaya ngajak makan. Ih baik kali loh kak Isaya. Siapa pula yang ngajakin kau makan loh Rit? Entah ini gak ada yang ngajakin kau makan. Kau pun ngapain pula tiba-tiba ada di sini? Entah itu bisa pula kau muncul tiba-tiba kayak hantu. Udah kak Is tenang aja, gak aku hina, gak aku caci-caci makananmu. Pokoknya enak makananmu ya. Kamu ambil juga makananmu. Loh, kamu ngapain Rit? Loh, diambilnya pula makanan aku. Alah udah lah itu isi keras aja kita, makan aja lah kita rame-rame. Udah ya, 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 ya. Ih betul kita ini makan, iya, ya, ya, wuuu. Kau tipu aku berarti ya, kau bilang tadi kau mau masak, rupanya kau udah masak kan? Udahlah kalau mau kau makan, ambil sana sendiri. Nggak usah banyak cerita. Kak, kakak masak ikan apa? Ikan buaya ya? Is, nggak biasa aku lo makan ikan teri. Ya Allah Rita, kau bilang pula aku masak ikan-ikan buaya. Ini kan densis lo Rita. Enak ini lo kak, enak. Udah miskin, belagu kali nggak mau makan teri. Walah Rita, Rita, ini sayur kau nggak mau? Ih sayur apa itu kak? Sayur genjer, ih gak biasa lidahku makan sayur genjer kak, nanti lemes. Ya Allah Rita, sabar-sabar lah aku ngadepin kau ya Rita. Udah aku kasih makan enak, kau bilang pula ini sayurnya sayur genjer. Kangkung ini loh Rita, kangkung! Stres aku udah ngadepin si Rita ini. Mau makan aja pakai emosi dulu. Eh ya Allah Anjana Anjani, kayak akrab kali ku tengok kalian dua ya. Eh kak ini kak Isa lagi buat syukuran bisa makan sepuasnya di sini katanya. Kok syukuran pula? Kok kira ya rumah aku nih restoran? Gak ada tuh nih, gak ada ngadanya dia itu. Allah Isaya, biasanya itu kakak adik kayak gitu. Jangan kau marah-marahin si Rita, kalian kan Anjana Anjani. Jangan banyak-banyak. Enggak loh. Anakku pun belum makan. Kau tahu aja jam-jam orang makan datang kau berkeliaran. Kok pakai beras apa kok? Kayak bobok sangit. Ih, Allah Bordir. Syukur aja kok aku kasih makan ya Bordir. Eh, telurnya untukku ya. Mo, telurnya untukku. Ini harusnya si Mungo nih. Telurnya digulai aja ini. Ih, telur, telur, telur. Kok Anjani Anjana pula? Ih, amit-amit aku kakak adik sama si Rita. Kamu mau ngapain bawa nasi? Inilah aku mau makan bareng sama kamu. Mau kok udah makan? Belum makan. Kok kau tinggal-tinggal aku Isaya? Hurry up kak, hurry up. I'm so hungry. Oh my god. Ih, pening lah aku nengok si Rita di tahap apa bahasanya. Mana si Momo? Kamu! Kak! Iya! Eh, ada kaunya, Ning. Ih, ada kau, Ning. Aku coba sini lah. Agak enak aku tengok kalian makan-makan gak ngajak aku ya. Iya enak, apalagi kalau gratis. Kok kayak gak ada gini yang nawarin aku suruh ngambil nasi ke belakang ya. Ah basa-basi lah dulu aku sama Kak Mumu. Kak Mumu, kau masak apa? Allah, makan juga kakak. Bau kali sini nih, gak kau tengok ini aku masak apa, ha? Kau pun yang nanya lagi, kita udah masak itu pun kau tanya. Kau kira dia masak dening cita? Ada rupanya dening cita. Ih kau ini lobor lagi makan dia jatuh nasinya itu. Delicious kak ikannya, renyah gurita.
Ih, nggak jadi-jadi lah si Kak Mumu ini makan nasi jatuh-jatuh aja. Makanlah kau, Kak. Ini telur, Kak. Telur apa? Telur sambal. Tapi digulai kuning kok nggak ada cabenya nya kau. Ya emang sengaja aku masak kayak gitu. Enak kak itu. Enak. Ini kak kuningnya kurang mateng itu kayaknya kak. Apa sih Ning? Kak tunggu. Ini kayak ada hitam-hitam gini. Hitam-hitam apa ini sih? Ini loh kak. Coba bentar. Oh gulai. Iya gulai di sambal makanya. Kak. Ayam apa bebek ini? Kayak rasaku kayak bebek. Gorila, kau pun gak salah buat emosi. Apa sih, Ning? Satu suap pun gak masuk ke mulutku. Sekali lah, berat teman. Kau memang gak masak, Ning? Masak sih aku, Is. Cuman kayaknya udah siang gini udah habis dari makan si Kester. Si Kester banyak kali makannya akhir-akhir ini ku tengok. Apa sih, Kak Bodin? Apa sih kalian? Kak, rasanya apa, Kak? Kayak gini aku jadinya makan emosi, bukan makan nasi. Kayak mana ya kalian ini? Dia kayaknya yang gua ambil pistol dulu kau. Sini kak biar ku habisin punyamu. Ya Allah Rita lapar kau. Abdul sih Rita ini sabar kau ya bisa ya. Kayak kurang asin lah kak masak. Iya kurang asin. Terus kau bilang lagi apa itu? Kurang pedas. Kurang pedas lagi kau bilang. Bumbu kunyitnya nggak terasa. Ini sama aku... kau yang ini sama anak kau mama anak kalian sama aja nggak beres kalian dua. Menyusahin. Makasih ya kak. Kayak pada otak kau memang kau yang ini ya. Nggak boleh kok marah-marah kayak gitu memulai punya aku sekalian. Apa yang maksud kau ini bordir sekarang, ha? Oh kakak tukang cuci piringnya, ini sekalian punya aku kak. Kok aku pula kau bilang kasih tukang ya. Cuci piringnya, ha? Aku bukan makan emosi aku jadinya. Udah pengen kali kau bejantan. Oke kak. Walah Isaya, kayak gitu lagi yang mau kau harapkan kau dapat jantan sekarang ini, ha? Masih deketin kau, ulang. Siapa pula yang ngajakin makan kau? Ya ulang. Ya. Hey, ya Allah Anjani, ya Allah ternyata aku. Kenapa? Iya.